realistis gitu ya, karena persiapan dengan maksimal 2 minggu itu ya kita menginginkan anak-anak lebih maksimal. Ada khusus latihan khusus yang memang pertama kita kompleks training lah, kompleks training, jadi nggak ada istilahnya periodisasi karena waktu sangat singkat. Sangat singkat karena persiapan singkat itu ya Pak ya? Sangat singkat. Sudah membaca sedikit peta kekuatan di musuh-musuh kita ya Pak? Nggak bisa. Nggak bisa Pak ya? Realistis saja. Tapi kita memang, kita membangun karakteristik anak-anak adalah keras, cepat, akurat, dinamis, produktif. Sampai hari ini Pak, sudah bisa menerapkan atau belum anak-anak kita? Sudah, beberapa kali uji coba kita, alhamdulillah kita menerapkan. Ada berapa teknik yang memang diterapkan nanti untuk menghadapi terutama kita memakai sistem 4-3-3. Pak, jadwal kan lumayan cukup padat. Bagaimana untuk mengatasi persoalan? Ya, makanya kita selalu rotasi. Rotasi sangat singkat. Anak-anak supaya lebih maksimal. Jadi kita rotasi sampai ke anak kita. Thank you.